Ini adalah hasil dari sinkronisasi audio dan video yang dilakukan oleh software AVC. Kita coba lihat dan dengarkan. Aerodinamis, seperti yang terjadi pada pesawat berkecepatan suara. Karena tabrakan di sini sudah kelihatan dengan molekul gas udara antara suara yang terdengar dengan maka yang mulutnya reaksi kelihatan antara molekul gas serasi. Dengan Hai, Assalamualaikum. Terkadang kita pernah mendapati kondisi di mana saat kita memutar video di ponsel atau di tablet Android, terjadi ketidaksinkronan antara suara dan gambarnya. Terkadang gambarnya jalan dulu baru diikuti oleh suaranya. Atau bisa juga kebalikannya, suaranya lebih dulu baru diikuti oleh gambar yang terlambat. Hal ini tentu saja acara menonton video kita menjadi tidak nyaman. Bagi pembuat konten YouTube, khususnya bagi mereka yang sering merekam di layar aplikasi Android, hal ini sering terjadi. Misalnya mereka yang sedang asik bermain game dan game tersebut berusaha untuk dijadikan video, dan game tersebut direkam dalam rangka untuk dijadikan video yang akan diupload di YouTube. Banyak yang punya permasalahan seperti ini. Terus, bagaimana ya cara mengatasinya? Sebelum kita mengatasi masalahnya, kita harus tahu bahwa kondisi seperti ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, terjadi karena proses encoding video yang kurang baik. Yang kedua, proses decoder pada ponsel kurang baik atau tidak cocok dengan file yang diputar. Encoding secara sederhana adalah proses merubah sebuah kode komputer ke dalam sebuah format khusus dengan tujuan untuk membuat sebuah file lebih efisien untuk disimpan atau untuk dikirimkan atau ditransfer. Sedangkan decoding adalah proses kebalikannya, yaitu proses untuk merubah sebuah file menjadi kode-kode komputer yang dapat dibaca oleh sebuah aplikasi. Yang ketiga, karena permasalahan bitrate audio yang tinggi atau seseorang yang lebih mengutamakan kualitas audio dibanding videonya. Nah, kita akan menangani ketidaksinkronan kali ini menggunakan software AVC, Any Video Converter. Software AVC dapat diunduh di any-video-converter.com. Yang pertama kita lakukan adalah tentu saja kita buka websitenya. Di sini websitenya adalah www.any-video-converter.com. Di sini kita bisa memilih untuk yang Windows atau untuk Mac. Kita ambil yang Windows dan kita klik free download. Nah, di free download ini kita bisa langsung save. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, dibutuhkan waktu sekitar 1 menit lebih untuk downloadnya. Kemudian kita instalkan.
Oke, kita bisa start. Nah, ini adalah tampilan dari FVC. Kemudian kita bisa add video yang kita ingin sinkronkan. Berikutnya, sebelum kita lakukan converting, kita bisa milih yang saya sarankan di MP4 atau di MOV ya. Oke, ini biar kita diamkan. Kemudian di sini kita bisa ganti namanya, misalnya video synchron. Kemudian tempatnya juga bisa kita tentukan di tempat yang kita inginkan tadi ya. Oke. Misalnya saya taruh di desktop aja deh. Kemudian baru kita convert now. Ya, semudah itu. Selanjutnya kita tinggal nunggu prosesnya. Ini adalah hasil dari sinkronisasi audio dan video yang dilakukan oleh software AVC. Kita coba lihat dan dengarkan. Aerodinamis, seperti yang terjadi pada pesawat berkecepatan suara. Karena di sini sudah kelihatan dengan molekul gas udara antara suara yang terdengar dengan mulutnya kelihatan antara molekul gas serasi. Kita coba lihat di video aslinya sebelum di convert. Kita akan melihat cahaya senter secepat kita menyalakannya. Ini adalah kecepatan yang sangat ekstrim. Terlihat sangat delay. Kita akan melihat delay. Cahaya senter secepat. Dan hasilnya jadi seperti ini. Dan Superman Deflexis. Semoga video ini dapat membantu sobat semua. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan silakan sobat tuliskan komentar di bawah ini. Barangkali ada software-software lain atau permintaan lain yang ingin sobat inginkan. Dan bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa untuk pencet loncengnya juga. Biar sobat akan terus mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Tetap semangat sobat dan terus berkarya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.